Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di Microsoft Excel dan hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara membuat sebuah nomor urut dengan rentang data 4 digit ya, atau 4 angka gitu. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita punya nomor urut membuatnya 001 ya sampai dengan 004 ya. Kemudian di sini 005 berarti ya. 005 terus kemudian sama dengan 00 berarti 8 ya. Seperti ini. Nah, tentunya kita akan membuat seperti ini dengan cara yang otomatis, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama kita buat dulu tabel bantu di sini ya. Berarti yang akan kita buat adalah rentang 4 ya. Berarti 1 di sini 4. Gitu. Nah, oke, setelah itu kita blok. Kita blok angka ini 1 sampai 4 ini. Kemudian kita masuk menu home ya. Kemudian teman-teman masuk di fill, kemudian pilih series. Pilih series nanti akan seperti ini ya teman-teman. Pilih series teman-teman, terus di sini pilih kolom. Pilih kolom. Nah, step value-nya di sini ini mulai dari angka 4 berarti kan. Ini mulai dari angka 4, kemudian stop value-nya disesuaikan berapa baris akan kita buat ke bawah gitu. Misalnya di sini saya buat mungkin 100 gitu ya. Stop value-nya. Kita oke. Okay. Nah, kebanyakan berarti sampai 40 saja nih ya. Oke, berarti tidak masalah, tidak apa-apa, nanti kita hapus yang kelebihan ke bawah ini. Intinya kita akan mengambil data ini ya untuk kita letakkan di sini. Karena yang akan kita buat adalah nomor urut dengan rentang data 4 ya. Oke, kalau sudah dapat data ini seperti ini, teman-teman di sini tinggal tuliskan fungsinya ya. Gunakan teks. Ini teks, buka kurung, kita klik angka 1 ini, kemudian koma, agar 4 digit berarti kita tambahkan 0-nya 4. Seperti ini, 04 ini fungsinya untuk bahwasanya yang tampil itu nanti akan 4 digit. Tutup kurung, ya kan? Terus kemudian tambahkan dan, tanda petik, strip. Nah, strip ini merupakan pemisah ya. Oke, tutup kurung, spasi, tutup kurung, agar nanti ada spasi biar tampilannya bagus. Terus kemudian tambahkan lagi dan, teman-teman. Nah, baru di sini teman-teman tulis teks ya, teks lagi. Ini yang kedua, berarti yang 4. Nah, yang 4 ini kemudian koma agar tampil 4 digit, ditulis 0-nya 4. Nah, 04 ini menandakan bahwasanya dia akan 4 digit. Kemudian kita tutup dan kita enter. Nah, maka tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, maka nomor urut dengan rentang 4 kemudian 4 digit itu secara otomatis sudah terbuat. Ini tinggal di copy seperti ini, kemudian dipastekan kembali di sini dengan value saja ya. Paste value seperti ini. Nah, sehingganya tabel bantu bisa kita hapus. Nah, sudah jadi nomor urut dengan rentang 4 kemudian jumlah digitnya juga 4 ya. 0001, 004 dan seterusnya gitu. Nah, demikian teman-teman cara mudah buat nomor urut dengan rentang data 1 sampai 4 dan jumlah digitnya juga 4 gitu. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.